Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayyadihillahu falamudillalah wa mayyadlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'd hama ba'd. Sahabat Kopi Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar sahabat Kopi Maghrib saat ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sahabat Kopi Maghrib semua senantiasa dalam keadaan istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara ngaji online Pemikiran Islam edisi ke-464 ya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang bedah buletin kafah edisi ke-333 dengan tema yakni mengembalikan fungsi kekuasaan sesuai aturan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya yang beriman, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah sebutkan ya tema kita pada kesempatan kali ini yakni mengembalikan fungsi kekuasaan sesuai ajaran Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah bergabung dengan guru kita yakni Ustadz Mukhlis Ali. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fiki. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah akhirnya setelah kemarin juga kita bertemu ya di online dan yeah. Alhamdulillah hari ini Allah kembali memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu menyapa sahabat Ngopi Maghrib dan kita membahas ya terkait bedah buletin kafah nih Ustaz. Sudah ke edisi 333. Kembar 3 nih angkanya. Iya. Yeah. Iya. Gitu. Tapi semua lancar ya, Ustaz ya. Kegiatan. Alhamdulillah ya. Masya Allah luar biasa. Baik Ustaz, sebelum ngobrol, Fikimu ini dulu ya, menjelaskan dulu kepada sahabat Kopi Maghrib. Baik sahabat Kopi Maghrib, sebelum saya bertanya kepada Ustaz Mukhlis Ali, ada baiknya saya mengingatkan kepada sahabat semua untuk klik subscribe yang belum subscribe, klik silahkan like dan juga komen dan silahkan juga share acara ini, semoga bisa memberikan manfaat yang luar biasa ya, juga menjadi amal soleh bagi kami dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mulai acara kita pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Bibarokati al-Fatihah. Ustaz Mukhlis Ali, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu mengembalikan fungsi kekuasaan sesuai ajaran Islam. Nah, Ustaz, kalau ada kata-kata mengembalikan berarti ada yang keluar jalur nih, Ustaz. Seperti itu. Sepertinya realitas kekuasaan saat ini mungkin sedang keluar jalur gitu ya, seperti itu. Ada yang mengatakan juga, ah, nggak usah menghubungkan antara kekuasaan dengan agama misalnya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, barangkali Ustaz bisa dijelaskan di awal ini kedudukan kekuasaan dengan Islam dalam Islam itu seperti apa gitu Ustaz. Apa dong Ustaz Mukhlis Ali? Baik, terima kasih Kang Fiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Masyaallah muslimin, para pemirsa Ngopi Maghrib TV yang Allah muliakan, Kang Vicky,
yang saya banggakan. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Ngopi Maghrib edisi Bedah Rutin Kafah ya. Dan tadi Kang Fiyu sudah menyampaikan bahwa Kafah pekan ini terbit dengan mengupas persoalan kekuasaan ya di dalam atau menurut ajaran Islam. Bicara tentang kekuasaan sebenarnya juga bicara tentang bagaimana apa Islam itu sendiri ya. Karena dalam Islam kekuasaan menjadi sangat penting untuk keberlangsungan Islam itu sendiri. Sampai-sampai seorang ulama yang sudah masyhur ya, yakni Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah mengatakan adinu wa sultanu tau amani. Kata beliau, agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar ya. Apa namanya itu the sisters ya, dua saudara kembar. Oleh hadza qila, karena itu sering dikatakan ya adinu usun. Jadi agama itu adalah pondasi. Sultanu harisun, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Wamala asalahu pamahgumun, sesuatu yang tidak memiliki asas maka akan mudah untuk hancur. Wamala harisalahu fatoyaun, ya sementara sesuatu yang tidak memiliki penjaga itu akan hilang atau lenyap. Ini gambaran dari beliau betapa Islam dan kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan ya. Atau kalau kita Kang Fiki sering menyebut seperti apa, dua sisi mata uang, uang log, nah, itu yeah. Yang kanan kiri itu kan tidak bisa dipisahkan tuh, yang satu gambar apa, yang satu lambang apa, itu nggak bisa dipisahkan. Betul. Oleh karena itu Islam dengan kekuasaan itu tidak boleh dipertentangkan, bahkan ia bersanding, saling menguatkan satu sama lain. Dan karena Islam itulah maka kekuasaan akan mampu mewujudkan kebaikan dan akan mampu menghilangkan keburukan ya, dari umat manusia. Itu ungkapan Fardhun Ar-Razi ya, dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib, bahwa memang kekuasaan dalam Islam itu memiliki kedudukan seperti itu. Oleh karena itu kekuasaan ini menjadi amat penting, bahkan sudah disadari Rasulullah SAW sejak beliau menyampaikan dakwah Islam yang di awal dakwah ya, di periode Mekah itu sudah sangat dipahami sebagai sesuatu yang penting. Bahkan kita juga sudah sama-sama paham bahwa Nabi seringkali berdoa kepada Allah untuk meminta kekuasaan ya. Jadi memang dalam pembahasan sirah ini juga perlu sering diungkapkan ya kepada para pembaca sirah, para pengkaji dan pecinta pegiat sirah ini, bahwa membaca sejarah Nabi itu sebetulnya adalah membaca bagaimana perjuangan Nabi untuk menegakkan Islam ya, ini dengan kekuasaan yang bisa menolong tegaknya Islam itu sendiri. Oleh karena itu doa Nabi kepada Allah dengan meminta kekuasaan ini dimaksud adalah kekuasaan yang mampu menolong agama Allah. Bukan berarti Nabi meminta kekuasaan itu untuk Nabi sendiri ya, sebagai ya, sebagai pimpinan masyarakat atau komunitas, tidak. Nabi memohon kepada Allah itu kekuasaan untuk menolong agama Allah. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 80, Rasulullah Ta'ala merekam mengabadikan ya doa Nabi ini dengan ungkapan qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasir. Ini ungkapan yang nampaknya juga bagus untuk kita ungkapkan juga ya, Kang Fiki ya. Doa yang ini nih. Jadi kita mohon kepada Allah ya, waj'al li min ladunka sultanan nasir. Aku memohon atau kamu berilah aku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Nah, bahkan Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini
beliau mengutip Imam Qatadah radhiyallahu an menyatakan bahwa Nabi SAW menyadari tidak akan mungkin pihak Islam itu kecuali dengan kekuasaan itu sendirinya. Karena itulah beliau memohon kepada Subhanahu wa Ta'ala yang dalam ayat yang sudah kita bahas tadi itu, kekuasaan yang dengan kekuasaan itu bisa menolong kitabullah, menolong Al-Quran, maksudnya menolong untuk menegakkan Al-Quran. Di dalamnya dilaksanakan hudud Allah, ya hukum-hukum Allah, menunaikan berbagai kewajiban dari Allah, dan menegakkan hukum Islam atau hukum Allah itu sendiri. Kemudian beliau juga mengatakan, ya Qatadah ini, bahwa sungguh kekuasaan adalah rahmat yang Allah berikan kepada para hambanya. Andai bukan karena kekuasaan tersebut, orang-orang bisa saling menyerang, menzolimi satu sama lain, sehingga pihak yang kuat bisa memangsa pihak yang lemah. Jadi posisi dan fungsi kekuasaan itu begitu gamblang dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Al-Quran, mengabadikan bagaimana Nabi memohon kepada Allah untuk mendapatkan kekuasaan yang menolong agama Allah, dan para ulama juga menjelaskan begitu, dihilangkan, tidak dipisahkan antara agama dengan kekuasaan itu sendiri. Bahkan dalam penjelasan yang barusan saya sebutkan itu bisa kita simpulkan ada dua fungsi utama dari kekuasaan. Pertama, untuk menegakkan agama Allah, ya inilah yang sekaligus menjadi pendorong utama Rasulullah SAW untuk memohon kekuasaan kepada Allah. Jadi untuk menegakkan Islam, ya bukan untuk menegakkan dinasti, menegakkan kepentingan kelompok dan sebagainya, tapi untuk menegakkan agama Allah. Dan ini motif utama Nabi berdoa kepada Allah tentang kekuasaan itu. Sehingga ketika Nabi SAW mendapatkan itu, ya Nabi diijabah doanya oleh Allah, kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada Rasulullah SAW, maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian dibentuk Daulah Islam di sana, ya komunitas atau negara Islam pertama di sana, ternyata memang benar-benar kekuasaan itu Nabi orientasikan untuk menegakkan Islam, ya, dan memperluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kita bisa lihat lah ya perbedaan ini dengan para penguasa yang baru saja dilantik, misalnya gitu ya, diangkat, yeah, dilantik menjadi penguasa di suatu tempat. Ini kan beda lah sikapnya ya. Mungkin saja karena motifnya bukan untuk menegakkan agama Allah, yang pertama dicari adalah mengembalikan modal untuk mereka kekuasaan, atau ya setidaknya memberikan kue kekuasaan kepada mereka yang mendukung pada saat dan sebagainya. Ternyata Nabi tidak seperti itu, karena motif awal Nabi mendakwakan Islam, meminta kekuasaan kepada Allah untuk menegakkan Islam, menegakkan agama, maka itu pula yang Nabi benar-benar lakukan di Madinah. Kemudian yang kedua, berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir tadi, untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan masyarakat. Jadi kekuasaan itu adalah untuk mengurus, untuk melakukan riaya, ya, melakukan pengurusan, pemeliharaan terhadap syu'unil ummah, terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, ya, kepentingan rakyat, kepentingan umat, begitu. Tentu bagaimana kekuasaan ini dijalankan dalam konteks pengurusan masyarakat adalah dengan menerapkan aturan Islam, kan gitu. Karena sebuah pengaturan itu kan pasti perlu aturan, ya. Sebuah proses manajemen itu perlu sistem, gitu. Ketika Nabi memohon kepada Allah kekuasaan, yang pertama untuk menegakkan agama Allah, yang kedua untuk mengurus masyarakat, gitu. Nah, mengurus masyarakat itu perlu aturan, dan aturan dipakai Nabi untuk masyarakat adalah syariat Islam itu sendiri. Dan ini pun Nabi mempraktekkan, ya, mempraktekkan fungsi kedua ini di Madinah. Bagaimana Nabi berposisi sebagai kepala negara, bagaimana Nabi juga memperhatikan orang-orang yang tidak Muslim tinggal di Madinah, non Muslim, ahlu zimmah, ya, mereka juga diayomi sama-sama dengan warga negara yang Muslim, dan tidak ada yang terzalimi oleh kebijakan-kebijakan dan ketetapan hukum dari Nabi. Semua diperlakukan sesuai dengan syariat Islam. Artinya tidak ada pihak yang kuat itu menguasai yang lemah, gitu. Pihak yang kuat yakni para penguasa dan
berbagai perangkat negara yang dibentuk untuk kemudian memangsa pihak yang lemah. Inilah yang dipraktekkan Nabi gitu. Ketika Allah benar-benar memberikan kekuasaan kepada Nabi, maka Nabi lakukan untuk menegakkan agama dan Nabi lakukan untuk mengurus masyarakat dengan syariat Islam. Sekali lagi Kak Fikir dan para pemirsa sekalian, berbeda ya kondisi ini dengan saat sekarang ini. Jadi sekarang ini kan Islam ya, agama maksudnya Islam kan dipisahkan ya dari kekuasaan. Menggunakan prinsip sekuler itu. Bahkan perhelatan yang baru berlalu kemarin di kita aja kan akhirnya kita tahu ya bagaimana masyarakat atau rakyat ini memandang kekuasaan dengan agama itu ya. Jadi kita masih menangkap ada pesan beberapa pihak yang cenderung misalkan menggunakan prinsip agama dituduh sebagai politik identitas, bahkan gitu ya. Iya, itu pasti itu. Padahal semua juga identitas sih. tapi anehnya menyebut identitas itu hanya kepada Islam gitu. Tapi kalau identitas yang bukan Islam nggak disebut politik identitas. Ya. Artinya bahwa memang masyarakat atau rakyat ini yang menentukan kekuasaan ini belum menunjukkan keinginan untuk memilih penguasa dan menetapkan aturan itu sesuai dengan syariat agama gitu. Sesuai dengan syariat Islam. Karena memang kekuasaan di hampir semua negara di dunia ini sekarang tegak di atas prinsip sekuler gitu, di mana agama bil khusus Islam tidak dilibatkan, bahkan terlarang untuk terlibat dalam urusan kenegaraan ya, urusan politik, urusan masyarakat. Artinya Islam yang ada tidak memberlakukan syariah Islam itu. Nah, akibatnya penguasa bukan hanya gagal dalam mencegah berbagai kezaliman karena sistem yang ada justru memberikan jalan kepada sekelompok orang, terutama di kalangan penguasa, untuk menzalimi rakyat, bahkan membohongi rakyat, bahkan bertindak sebagai otoriter kepada masyarakat itu. Atau kalaupun dia otoriter, ya mereka berkolaborasi dengan oligarki gitu untuk mengeruk kekayaan dari rakyat ya. Dan pihak oligarki ya mereka tidak mungkin ya mau dekat dengan kekuasaan kecuali mereka punya kepentingan terhadap usahanya, kepentingan terhadap fungsi dan jabatan mereka yang diuntungkan dengan bermain dengan para penguasa yang ada. Sehingga ini sudah menjadi pembahasan umum bahwa kekuasaan yang ada cenderung memangsa pihak yang lemah, yakni rakyat itu sendiri, karena memang terlihat di atas asas prinsip sekuler, pemisahan agama dari kehidupan. Dan ini kan tercermin Kang Fiki ya, dari berbagai kebijakan misalkan ya, kebijakan-kebijakan yang dibuat ya oleh negara, oleh rezim tertentu terkait dengan undang-undang, terkait dengan peraturan dan sebagainya. Semuanya kan kita membaca yang diuntungkan adalah para oligarki saja gitu ya. Nah, yang diuntungkan adalah kelompok-kelompok yang memang dengan kekuasaan kan gitu. Udah sering kita bahas nih, bagaimana undang-undang yang dibuat ya, seperti undang-undang migas, undang-undang mineral, undang-undang batubara, undang-undang kelistrikan, omnibus law, undang-undang ikan dan sebagainya. Ini kan semuanya memberikan kekuasaan kepada oligarki untuk merampas sekaligus menguasai berbagai sumber daya alam milik rakyat ya, hutan, minyak, gas, mineral, batubara dan sebagainya kan sekarang dimiliki oleh mereka. Rakyat yang notabene pemilik asli ya hanya kebagian ampas ya, hanya kalau istilah Sunda itu ngalamat curug gitu istilahnya ya. Kebagian apa-apa itu kan begitu. Jadi oleh karena itu kalau kita mau bicara kekuasaan itu selama tidak menggunakan aturan Islam, maka pasti menggunakan aturan sekuler. Sekuler berarti menjadikan manusia sebagai penentu aturan di suatu negara. Dan karena manusia yang dimaksud itu adalah sekelompok orang ya, segelintir elit, baik itu penguasa maupun pengusaha atau oligarki, maka mereka yang diuntungkan dengan kekuasaan itu ya. Dan kita pun merasakan ya, betapa kehidupan kita ini menjadi tidak menentu, berganti kekuasaan, berganti rezim, berganti orang, nasib masyarakat tetap saja begini ya, karena memang kekuasaan yang ada tidak berkhidmat kepada rakyat ya, tapi berkhidmat kepada kelompok mereka sendiri begitu.
Itu saya kira Kang Biki ya, agak dipanjangin dikit ini, bagaimana fungsi kekuasaan menurut Islam dan bagaimana praktek di zaman Nabi dan apa yang kita hadapi dan kita rasakan sekarang. Ya, Ustaz, kalau fikih boleh menyimpulkan sedikit ya dari apa yang tadi Ustaz jelaskan bahwa kekuasaan memiliki apa posisi yang penting ya dalam menjaga dan juga menegakkan agama Islam ini gitu. Artinya bahkan Rasulullah SAW pun meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kekuasaan, tapi bukan sembarang kekuasaan gitu. Yang tadi Bukan dalam sembarangan istilah ya. Al-Quran yang tadi Ustaz jelaskan itu adalah Sultan dan Nasir, kekuasaan yang menolong gitu ya, menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pun dari yang Ustaz jelaskan bahwa fungsi kekuasaan itu ada dua berarti saja. Yang pertama memang tadi Ustaz jelaskan yaitu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah untuk mengurusi urusan umat, karena memang umat ini tidak mungkin bisa diurusi kecuali dengan kekuasaan. Artinya bahwa kekuasaan itu memang memiliki posisi dan fungsi yang sangat penting dalam dalam Islam. Tadi Ustaz juga menjelaskan sedikit fakta ya tentang kondisi yang seharusnya dalam Islam seperti apa, kemudian kondisi saat ini seperti apa gitu Ustaz. Nah, jadi tadi menjelaskan tentang bahwa ketika Islam itu dipisahkan dari kekuasaan, dampaknya itu sangat dahsyat ya. Bahkan justru lebih banyak lahir kebijakan-kebijakan zalim yang memang menguntungkan sebagian orang yang itu dia memiliki apa ya kekuatan ya, kekuatan semacam oligarki, tapi justru malah banyak menzalimi rakyat gitu, seperti itu. Nah, fasilitasnya tadi Ustaz jelaskan juga tentang undang-undang yang memang lahir dari itu ya, dari pemisahan antara agama dengan kehidupan gitu kan, atau dengan kekuasaan dan lain sebagainya, sumber daya alam yang memang dikuasai segelintir orang dan lain sebagainya. Nah, Ustadz, agak sedikit mengkerucut nih tentang negeri kita nih gitu, Ustadz. Nah, bagaimana kondisi negeri kita nih dari semenjak merdeka sampai sekarang? Apakah itu sudah cukup merepresentasikan Islam misalnya dalam dalam kehidupan? Apakah memang bagaimana menurut Ustaz? Apa dah Ustaz Mulis Ali? Ya, karena memang negeri kita termasuk negeri yang juga menganut sekularisme ya, pemisahan agama dari kehidupan, maka ya fakta yang kita bisa lihat, bahkan mungkin bisa kita rasakan setiap saat, setiap hari ini, menunjukkan bahwa sejak kita merdeka, sebutlah 17 Agustus 45 dulu ya, para pendiri negara ini kan memilih sekuler ya, memilih sekuler itu, jadi memisahkan agama, misalkan Islam dari kekuasaan, dari politik, dari negara dan dari kehidupan bermasyarakat begitu. Padahal kita adalah negeri yang mayoritas Muslim, ya penduduknya ini Muslim. Tetapi ketika membicarakan kekuasaan dalam konteks Islam itu seringkali mendapatkan ganjalan, ya mendapatkan hambatan. Kita masih ingat dengan Piagam Jakarta, ya. Kemudian itu pun kemudian akhirnya dikorbankan, ya demi kepentingan tertentu, sehingga tidak ada dalam apa konstitusi kita secara tertulis ya, literal begitu disebutkan, misalkan syariat Islam dan sebagainya, meskipun sebagian dia berkilah, itu kan disebutkan ya berkat rahmat Allah dan sebagainya, itu kan tidak menunjukkan berlakunya syariat Islam kan, sekedar ungkapan rasa syukur saja begitu. Jadi kita yang Muslim ini mayoritas, tapi bicara kekuasaan kita malah seringkali dijauhkan ya. Bukan kita yang menjauh, tapi ada pihak-pihak tertentu yang menjauhkan kekuasaan dari kita, atau kita sengaja dijauhkan dari kekuasaan. Bahkan ketika Islam ya diajak, Islam nasional Islam ini dicoba untuk dijadikan sebagai alternatif di dalam pengelolaan negeri ini pun akhirnya ya itu tadi seringkali di stigma buruk gitu ya. Di stigma negatif gitu. Bahkan yang paling dekat dengan kita kemarin pun
saya kira tidak ada paslon dari capres-cawapres atau menyebutlah apa calon anggota legislatif itu yang secara nyata ya secara terang-terangan terang benderang itu mengusung agenda syariat Islam gitu ya, penerapan syariat Islam itu hampir semuanya baik dia Muslim dari partai Islam atau bukan selalu yang dibicarakan itu adalah masalah-masalah yang ada di luar Islam ya, terutama prinsip-prinsip demokrasi yang diperjuangkan itu sebenarnya bukan Islam itu sendiri. Nah, padahal kita ini mayoritas ya, di kita ini Muslim mayoritas, sehingga sudah menjadi suatu kepantasan, sudah suatu akal gitu kalau kita yang Muslim ini menghendaki penerapan syariat Islam gitu, menghendaki hidup diatur oleh aturan Islam ya, dan tentu tidak hanya dalam urusan spiritual, dalam urusan moral, akhlak ya, dalam urusan spiritual, praktek ibadah dan sebagainya, tentu kita ingin agar Islam ini dijalankan dalam berbagai urusan sosial, politik ya, dalam urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan pemerintahan, urusan hukum dan sebagainya, kita ingin menggunakan Islam sebagai aturan yang diberlakukan. Memang kan kalau prinsip sekuler itu telah meniscayakan agama itu kan di bonsai hanya bicara tentang spiritual dan ritual saja kan, atau paling jauh juga masalah moral kan gitu, nilai-nilai yang sifatnya universal moral, tapi bicara tentang sistem hukum dan sebagainya itu ya harus dijauhkan. Sebenarnya ini konsekuensi memang bangunnya negeri ini di atas dasar prinsip sekuler tadi itu. Padahal kan kita sama-sama tahu bahwa Islam juga memiliki seperangkat aturan yang lengkap tentang pengaturan negara, pengaturan politik, pengaturan kehidupan sosial dan sebagainya gitu. Artinya Islam punya keunggulan dibandingkan dengan agama-agama lain. Bahkan Islam punya keunggulan dibandingkan dengan ideologi lain kan begitu. Nah, kenapa tidak diperjuangkan ya oleh para pejuang Islam dulu? Ya bukan tidak ada yang memperjuangkan. Ya, ada yang perjuangkan, tapi ada juga yang menghambat, ada yang menghalangi. Sehingga sampai saat ini Islam tidak dijadikan sebagai ideologi, ya, tidak dijadikan sebagai sistem kehidupan, hanya dijadikan sebagai ajaran ritual dan spiritual saja. Sekali lagi paling jauh moral saja kan begitu. Ini sebagai konsekuensi dari diadopsinya prinsip sekularisme di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi khusus dalam kekuasaan. Dan selain itu kita juga melihat bahwa para ulama pun memang hanya sedikit yang menyerukan penguasa dan para calon penguasa ini untuk menerapkan Islam gitu. Jadi seruan-seruan kepada Islam itu cenderung tidak terlampau terdengar gitu ya, dibandingkan dengan seruan-seruan kepada peraturan yang di luar Islam gitu kan. Jadi Islamisasi gitu lebih tidak terdengar dibandingkan dengan demokratisasi kan begitu, jadi hilirisasi demokrasi. Tapi Ustaz, hilirisasi Islam. Ya. Selama ini kan seruan-seruan para ulama juga, misalnya serulah pemimpin, misalnya fatwa MUI, misalnya pilih pemimpin haram golput. Nah, apakah itu cukup gitu Ustaz? Atau memang belum cukup, justru masih ada hal lain yang harus dilakukan misalnya seperti itu. Nah, gimana Ustaz? Atau termasuk juga pandangan-pandangan ulama terdahulu terkait hal ini tuh seperti apa gitu Ustaz? Ya, sebenarnya kan para ulama dulu ya, Salafus Saleh dan sebagainya ini kan sebenarnya kan bukan perkara yang aneh bagi mereka untuk membahas masalah Islam dalam konteks kekuasaan ya, dalam konteks kenegaraan, bahkan dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mereka itu dulu nggak pernah memisah-misahkan itu. Jadi selama itu berada dalam Islam ya, mereka jelaskan para penguasa saat itu mereka laksanakan kan begitu, tidak pernah dipilah-pilah, karena dulu kan memang Islam yang diterapkan. Para ulama pun selalu memberikan koreksi muhasabah, melakukan amarah ma'ruf nahi munkar kepada para penguasa ketika mereka tidak menerapkan Islam. Sehingga dulu memang benar-benar tegak Islam itu karena para ulama juga memberikan support kepada penguasa untuk menerapkan Islam. Selalu diingatkan bahwa mereka dipilih
untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka dipilih untuk menerapkan syariat Allah SWT. Dan peran para ulama dahulu kan begitu, begitu nyata ya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mereka benar-benar istilahnya itu mengawal ya, mengawal, menjaga agar penguasa dengan kekuasaannya itu benar-benar berkhidmat demi demi Islam, demi umat begitu. Kita bisa melihatlah ya dalam kitab-kitab para ulama dahulu itu mereka membahas bersuci, taharah, mereka membahas ubudiyah, salat, saum, zakat, haji. Mereka juga bahas juga muamalah ya, dalam ekonomi, dalam persoalan siasah politik, dalam hudud, dalam perkara kepemimpinan, perkara kekuasaan, ada persoalan imamah ya atau khilafah, ada persoalan jihad dan sebagainya. Ini kan ada dalam kitab-kitab mereka. Logikanya kalau itu tidak diterap, kalau itu tidak ada kan nggak mungkin ada pembahasannya dalam kitab-kitab mereka kan. Kenapa mereka membahas dengan lengkap? Nah, dulu memang dilaksanakan begitu ya, membahas tentang apa tanah misalkan, membahas tentang jihad begitu rinci dalam kitab-kitab para ulama. Kan memang dulu dilakukan itu gitu. Ya kayak sekarang aja ya, kayak sekarangnya kan kalau sekarang juga produk-produk hukum yang ada kan menggambarkan bahwa itu ada di tengah-tengah masyarakat ya. Kita tahu ada undang-undang Minerba, ada undang-undang IKN, undang-undang macam-macam itu kan yang di masyarakat sekarang kan ada itu gitu. Nah, para ulama dulu membahas itu, kenapa? Karena dulu ada bagaimana mengangkat pemimpin, metodenya bagaimana sebagainya. Jadi para ulama tidak membiarkan hukum-hukum yang diterapkan oleh kekuasaan saat itu tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan kalau memang sekarang kita juga mendengar ada fatwa, saya sering menyebut ini sebenarnya bukan fatwa haram goiput ya, fatwa untuk memilih pemimpin kan gitu. Karena pemimpin itu wajib. Fatwa itu betul dilihat dari sisi wajibnya memimpin. Tapi pemimpinnya bagaimana ini persoalan juga yang harus dijelaskan. Tidak sembarangan pemimpin gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak taat kepada pemimpin memang tidak boleh kan. Semua orang harus taat kepada pemimpin. Yang pemimpin tadi itu juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena ayat yang seringkali dipakai kan surat An-Nisa itu ya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi para pemimpin di antara kalian, para pemimpin yang juga beriman kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi kalau para pemimpin yang mengabaikan hukum-hukum Allah, ya beda persoalan kan begitu. Meskipun dari sisi kewajiban mengangkat pemimpinnya adalah perkara yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Karena itu memang nampaknya sekarang tugas para ulama harus semakin digiatkan lagi gitu. Sebagaimana para ulama dahulu tidak membiarkan penguasa dahulu itu menyimpang. Bahkan sampai ada ulama yang akhirnya kan diperlakukan tidak baik oleh kekuasaan saat itu mungkin ya, yang tidak mau mendengar nasihat para ulama. Kita baca dalam beberapa kisah para ulama yang terkenal pun ketika berhadapan dengan kekuasaan mereka tegas gitu ya. Pada saat penguasa tidak mau terima ya mereka kadang ada di penjara malah ya. Ada yang mempertahankan prinsip-prinsip Islam itu, prinsip-prinsip agama itu. Ya. Jadi sudah sepantasnya negeri yang mayoritas muslim ini ketika kita menghendaki penerapan Islam itu sebagai sesuatu yang harus didengarkan gitu. Sesuatu yang harus dijadikan sebagai hak kita sebagai kaum muslimin, justru di tengah-tengah bangsa ini rusak porak-poranda bukan karena Islam kan begitu harusnya. Pada saat kita menyampaikan seruan syariat Islam sebagainya ini bukan berarti hendak menghancurkan negara ini, justru untuk memperbaiki negara ini gitu, memperbaiki masyarakat dan kekuasaan ini, dan kita mengajukan mari perbaiki dengan Islam karena Islam sudah terbukti di dalam sejarah mampu mewujudkan keadilan dan kebaikan bagi semuanya. Bukan hanya bagi kaum muslimin, tapi juga bagi non-muslim. Bahkan bukan hanya bagi satu wilayah, bagi seluruh wilayah yang bisa dijangkau oleh Islam saat itu. Ya. Oleh karena itu, kita nampaknya harus sudah mulai menjelaskan tentang kekuasaan itu. Cobalah sekali-kali lirik Islam gitu. Yeah. Kekuasaan itu jangan hanya mempertahankan sesuatu yang justru selama ini telah membuat negeri ini rusak. Ya, kekuasaan sekuler itu yang membuat negeri ini
rusak ya. Karena dengan sekularisme orang bisa berbuat seenaknya saja ya, karena tidak takut lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa hidup bagi kita dan kekayaan alam yang melimpah bagi kita. Oleh karena itu kita bisa melihat ya Kang Fiki dalam ungkapan ini dari Syaikh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan kalau annal muslimin al-yaum amilu bi ahkamil fiqhi wa din kama kana abawuhum lakanu arqa amami wa as'adan nasi. Kata beliau, andai kaum muslimin hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan syariah agama ini sebagaimana generasi pendahulu mereka pada masa lalu, kata beliau, niscaya mereka menjadi umat yang paling maju itu. Ini Pak, yeah. Iya kan udah disimpulkan dari pengalaman mereka ya, pengalaman mereka dahulu ya. Kan beliau kan mengungkapkan dahulu ya. Nah, seandainya sekarang ini umat Islam sama dengan umat Islam dahulu, kira-kira gitu kan? Dahulu saja maju, maka kalau sekarang pun kita menerapkan Islam pasti akan maju. Dan kata beliau itu maju secara material, bahagia secara rohani gitu ya, secara psikologi lah gitu. Ini kan ungkapan beliau yang saya kira perlu disebarluaskan ya. Kalau Anda ingin maju secara material, pakai Islam. Itu kalau Anda ingin bahagia secara hakiki, juga pakai Islam. Dan beliau kan menuliskan ini bukan menggambarkan apa namanya keinginan beliau, tapi mengungkapkan apa yang terjadi di masa lalu gitu. Untuk gambaran kita sekarang ini yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang di mana kekuasaan tidak lagi menjadi penjaga agama. Kekuasaan tidak lagi menjadi sarana untuk menerapkan syariat Islam kan begitu. Kekuasaan yang ada justru malah menjauhkan agama dari kekuasaan dan menerapkan aturan yang jauh dari nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam begitu. Ya, Ustaz. Gitu kan. Dengan Islam sebagaimana dulu negeri Arab yang memang ini pelajaran ya, kita mengambil pelajaran ya. Negeri Arab yang memang dari sisi peradaban tidak diperhitungkan sama sekali gitu ya. Di mana terhimpit oleh dua peradaban saat itu, yakni Persia dan Romawi, kemudian dengan Islam lah justru mereka bangkit gitu, mereka bangkit. Dan karena Islam adalah rahmatan lil alamin dan ini berlaku untuk semua manusia, maka ketika itu diterapkan dalam kehidupan, insya Allah mereka akan maju dari segi, mungkin dari segi pembangunan fisik dan lain sebagainya, dan yang lebih penting pasti, adalah dari iya. sisi juga kualitas manusianya, Ustaz. Nah, iya, kualitas iya. peradaban manusianya juga insya Allah ini akan maju, Ustaz. Nah, Ustaz, terkait tentang kekuasaan, kita sudah paham tentang posisinya, fungsinya. Sebetulnya hakikat kita ya melaksanakan itu semua gitu kan. Hakikat misalnya fungsi kekuasaan kita menegakkan Islam kemudian mengurusi umat, itu hakikatnya sebetulnya apa, Ustaz? Apakah memang ini adalah wujud konsekuensi dari keimanan kita pada Allah atau seperti apa? Tafadhol Ustaz Mulis Ali. Ya, Kang Fiki dan para pemirsa sekalian, dalam Islam ini kan iman tuh harus berwujud ya, keyakinan tuh harus ada realitanya gitu. Kan kalau kita hanya mengatakan saya beriman, saya bertakwa, ya itu semua orang juga bisa mengatakan itu. Tetapi wujud dari iman dan takwa itu kan harus nyata, harus terlihat. Pada orang Muslim yang bersyahadat, dia Muslim terus. Saat ada azan berkumandang untuk sholat tapi tidak sholat misalkan, kan kita meragu keimanannya kan, karena yang dibutuhkan setelah menyatakan itu adalah membuktikan, mewujudkan itu kan berarti mengadakan ya, menghadirkan gitu sesuatu yang menjadi konsekuensi dari keimanan. Nah, konsekuensi keimanan tertinggi atau wujud iman tertinggi itu adalah ketaatan gitu. Jadi tidak ada konsekuensi tertinggi dari iman itu kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu kan salah satu unsur pentingnya adalah taat ya. Bahkan ibadah juga itu kan maknanya juga taat juga itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang beriman bertakwa kemudian tidak taat, diragukan keimanannya dan ketakwaannya. Gitu. Karena ketaatan kepada Allah adalah konsekuensi tertinggi dari keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu wujud ketaatan itu kan menerapkan Islam secara kafah kan, menerapkan Islam secara menyeluruh gitu. Jadi kalau ada orang yang sholat itu hanya sholat saja itu bu-
bukan dianggap sebagai muslim yang kafah kan. Muslim yang itu dia harus saum juga, kalau mampu sudah sampai nisab dia harus zakat juga. Kalau istita'ah di perjalanan dia harus haji juga kan begitu. Terus begitu, sebagaimana hukum-hukum yang lain kan. Dalam ekonomi pun sama, ketika Allah mengharamkan suatu perkara, seorang muslim meninggalkan. Ketika Allah mewajibkan menghalalkan suatu perkara, kaum muslim melakukan. Semuanya dilakukan oleh kaum muslimin. Itulah ketaatan, termasuk yang menjadi persoalan penting bagi kita adalah melaksanakan hukum-hukum Allah yang sekarang ini belum dilaksanakan. Gitu. Kalau sholat alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah, zakat ya alhamdulillah lah. Saum sebentar lagi ya, untuk Ramadan alhamdulillah. Nggak sampai sebulan lagi. Kalau haji ya banyak sudah bolak-balik alhamdulillah, umrah juga sama gitu. Tinggal hukum-hukum lain nih yang masih banyak tertinggal ini ya, banyak tercecer kan begitu ya. Padahal hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah itu jika dibandingkan dengan yang muamal kan lebih banyak yang muamalah. Ya. Kalau kita lihat kitab para ulama itu kan kalau bab ibadah itu paling 2 jilid gitu ya atau 3 jilid. Sementara kitab muamalah itu bisa 8 bahkan mungkin berbelas jilid kan gitu. Saking apa ya? Saking memang dibutuhkannya dalam kehidupan, dimensi hidup kita kan lebih banyak keluar mahdohnya sebenarnya kan daripada ibadah mahdohnya begitu. Nah sehingga wujud dari keimanan itu adalah ketaatan kepada perintah Allah, kepada syariat Allah. Dan sebenarnya ketaatan itulah yang menjadi kunci dari keberkahan itu sendiri gitu. Jadi iman takwa, taat itulah yang menjadi kunci dari Allah berikan keberkahan kepada kita dalam hidup. Ini kan ayat yang sering kali dibacakan oleh kita ya, Kambiki, ya. Tentang kunci itu, kunci keberkahan itu. Walau an ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Andai saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan membuka untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, karena itu kami menyiksa mereka sebagai akibat dari apa yang mereka perbuat itu. Jadi kalau ada suatu negeri ya hilang keberkahan, hilang kenyamanan, hilang kebahagiaan ya, hilang istilahnya itu apa, hidup tentram, malah jadi masalah, beras malah jadi sekarang kurang, bukan kurang, hilang. Hilang. Saya baca di medsos ada mak-mak itu yang bikin konten, dia cerita tentang kenapa sekarang beras langka katanya, karena banyak diborong untuk kemarin pemilu gitu. Untuk pagi-pagi menjelang pemilu, makanya beras jadi langka. Jadi mahal. Gitu. Itu memang begitu ya. Ini kan bentuk-bentuk yang bukan keberkahan ya, malah mungkin kemaksiatan. Bahkan dalam ayat ini kan Allah menjelaskan juga kan, justru ketika ada datang bencana, datang malapetaka itu teh ya. Cara Allah memperingatkan kepada kita bahwa kita memang tidak beriman dan tidak bertakwa. Tidak menunjukkan ketakwaan kita itu dengan melaksanakan syariat-syariatnya begitu. Oleh karena itu keimanan ketakwaan itu menjadi sangat penting untuk kita tunjukkan ya kepada Allah SWT dengan menjalankan dan menerapkan seluruh syariatnya tanpa kecuali dalam kehidupan ya, bil khusus dalam urusan kekuasaan tadi itu. Dan ini kan yang kita bisa sering sampaikan ya, dahulu kekuasaan di masa dahulu begitu dekat dengan Islam dan mereka adalah para penguasa yang justru menerapkan Islam itu sendiri. Sebutlah misalkan para khalifah di masa lalu ya, para sultan yang ada di berbagai negeri termasuk di Indonesia kan banyak sultan dulu itu kan yang menjadi wakil dari khalifah di masa lalu, itu mereka juga menerapkan syariat Islam demi mencapai ridho Allah dan kesejahteraan yang hakiki tengah-tengah masyarakat. Kita juga bisa membaca dalam sejarah justru pada saat dulu para penguasa Islam di akhir-akhir pemerintahan Islam malah mereka menerapkan aturan di bukan Islam, malah timbul permasalahan. Apalagi saat mereka diruntuhkan ya kekuasaannya itu tidak kepada Islam, maka mulai saat itu berbagai persoalan muncul tengah-tengah kaum muslimin. Jadi ketika kekuasaan dilepaskan dari Islam, para penguasanya tidak menggunakan Islam. Kita ingat bagaimana di akhir masa kekhilafan Turki Utsmani kan seperti itu ya kondisinya ya. Beberapa hukum banyak yang diganti, kemudian lagi para penguasanya diusir, pemerintahan diganti dengan sekuler republik dan sebagainya. Dari saat itulah kaum muslimin kehilangan kekuasaan yang bisa menerapkan Islam secara kafah itu. Karena itu tanyaan bagi kita adalah mau tidak kita
diatur dengan aturan Allah, termasuk urusan kekuasaan ya. Kalau tidak mau kebangetan kan ya. Kebangetan Allah. Kalau nggak mau kebangetan. Tapi kebangetan masa betah dengan kerusakan ya, masa betah dengan kezaliman, masa betah dengan sebutlah kemiskinan, masa kita betah dengan berbagai persoalan yang melilit setiap hari gitu. Sementara di depan kita ada jalan alternatif, bahkan kita sebut satu-satunya alternatif ini jalan Islam, itu jalan yang seharusnya diambil oleh kekuasaan untuk memperbaiki kondisi sekarang. Begitu Kang Fiki ya, mudah-mudahan bisa difaham. Ya, Ustaz, Masya Allah ya, ini wujud keimanan kita, wujud ketakwaan, wujud juga ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Dan mungkin kita harus mengupayakan itu dengan tentu dengan cara-cara yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin perlu satu episode lagi kalau misalnya menjelaskan. Iya, iya, iya. Tapi karena waktunya terbatas, Ustaz ya, barangkali kita dulu sampai di sini. Kita sudah paham tadi ya tentang fungsi kekuasaan, pentingnya dan juga posisi kekuasaan dalam Islam. Kesimpulannya adalah mungkin seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa agama dan kekuasaan adalah seperti ya saudara kembar gitu ya, Ustaz ya. Dua mata koin ya, seperti itu. Artinya kalau misalnya dibelah lah koin, misalnya dua kan dua ya ininya wajahnya, kalau dibelah gitu kan nggak berlaku gitu. Nggak berlaku gitu. Baik Ustaz, barangkali terakhir closing statement tafadhol Ustaz Mukhlis Ali. Ya, kita kembalikan kepada tema kafah pekan ini ya, bahwa kekuasaan itu memiliki fungsi utama dalam pandangan Islam sebagai penjaga agama dan sebagai pengurus urusan masyarakat untuk dihasilkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu siapapun yang menginginkan kebaikan yang hakiki di tengah-tengah masyarakat, siapapun yang menginginkan agama ini benar-benar tegak di tengah-tengah masyarakat, maka kembalikanlah fungsi kekuasaan yang ada ini hanya kepada Islam saja, itu hanya berkhidmat dengan Islam saja. Artinya selama kekuasaan yang ada ini tidak dikhidmatkan untuk Islam, maka yang terjadi bukanlah kebaikan, bukan kemaslahatan, bukan kesejahteraan, yang terjadi sudah kezaliman ya, berbagai kezaliman, kerusakan yang terus menerus ya, setiap hari berganti. Silih berganti, datang yang baru, sementara persoalan lama tidak terselesaikan. Kita di negeri kita yang baru selesai kita melakukan perhelatan pemilihan ya, calon presiden, wakil presiden dan seterusnya, dan berbagai praktek lainnya, ini harusnya kita berharap dan mendorong siapapun untuk mari kembalikan kekuasaan ini kepada Islam sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu menegakkan agama dan mengurus masyarakat dengan aturan Islam. Tanpa itu, maka negeri ini dan negeri manapun tidak akan bisa mencapai keberkahan yang diharapkan. Ya. Tentu kita tidak mau mengulangi hal yang sama, keburukan berganti dengan keburukan yang lain. Yang kita inginkan adalah keburukan berganti dengan kebaikan dan keberkahan, dan itu satu-satunya cara dengan cara mengembalikan kekuasaan sesuai dengan fungsinya menurut syariat ajaran Islam. Demikian Kak Fiki, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kathiran Ustaz Mukhlis Ali atas penjelasan yang luar biasa. Mudah-mudahan sahabat Kopi Maghrib bisa memahami ya, tidak hanya memahami, bahkan mungkin bisa bergerak nanti ya, bisa termotivasi untuk mewujudkan bagaimana Islam itu bisa diterapkan secara sempurna dan menyadari bahwa Islam dan kekuasaan sebetulnya itu tidak dapat dipisahkan. Sehingga dengan kesadaran seperti itu, insya Allah tidak ada peluang untuk sekularisme gitu saja. Ya Allah ya Rabbal. Baik sahabat Ngopi Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara Ngopi Maghrib kita edisi kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi di Ngopi Maghrib edisi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan Ngopi Maghrib dari awal sampai akhir tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kesalahan ada pada diri saya sendiri dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Kita bertemu lagi di Ngopi Maghrib edisi berikutnya. Saya Vicky Fauzi, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.